Oke. Iya. Siapa juga ya kan seorang ayah, seorang papa yang nggak pengen punya mantu yang soleh, yang jelas keturunan siapanya gitu kan. Terus bahannya bagus gitu. Ya, saya sih nggak ngimpi dah punya mantu yang langsung bagus, enggak. Tapi yang bisa bahannya bagus. Nah, saya lihat salah satu ada di Syekh Hasan gitu. Karena dia anak dari sahabat saya banget, guru saya juga hitungannya. Nah, pada saat satu acara televisi saya sampaikan, San, kalau emang lu mau ya udah, gue jodohin sama anak gue tuh Wirda. Ketawa. Ya San nganggap saya abuya kedua. Ya serta saya Ali nggak ada, saya ayahnya dia. Nah, saya belum ngomong sama Wirda juga. Dia taunya malah dari orang. Kalau itu tanggapannya gimana? Aku sih karena emang udah berkali-kali sering dicengin juga gitu kan. Berkali-kali. Sering dicengin tuh sama ini sama yang pakai header yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya bawa ke doa aja sih gitu. Benar ya, siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jelas, yang anaknya baik, agamanya bagus gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat aku, terbaik juga buat Hasan dan buat semua. Sosok Hasan sendiri di mata Kak Wirda? Kalau secara pribadi kan aku emang gak begitu kenal ya. Karena emang belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini. Belum pernah komunikasi juga. Belum saling tahu juga gitu. Jadi belum bisa menilai juga. Tapi kalau misalnya ngelihat dari silsilah keluarga, kemudian basic agamanya, kemudian basic keturunannya juga, pastinya cakep banget gitu. Tat akan ditinjak lanjut lebih jauh, Tat? Enggak sih, belum ada apa-apa kan. Wirda ini agak beda zamannya. Dulu neneknya dia 12 tahun, terus mamanya dia 14 tahun. Dulu saya sama istri suka bercanda, jangan-jangan Wirda 16 tahun nih. Ternyata lewat, umurnya sekarang udah 20. Dan cita-citanya masih tinggi banget. Bisnisnya, pendidikannya, terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya masih pengen ngepakin sayap sampai ke seantero Indonesia dan dunia. Jadi kami juga gak terlalu strength di urusan itu. Tapi emang saya nggak bosan itu kalau ada yang bagus-bagus, saya suka bilang, nih kak, yang ini mau nggak? pernah nih, saya ngepoin satu orang, ternyata dia juga sama, ngepoin juga orang yang sama. Iya, tapi tinggalnya di Brunei dia, Sultan Matin namanya. Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasanaboga. Tapi Kak Wirda sendiri, anak. Tapi Kak Wirda sendiri mengiyakan perjodohan ini nggak sih? Gimana dari ya? Ayah. Gimana Pak? Ya kalau Wirda sih sejauh ini belum ditarik statementnya ya bagaimana orang tuanya ya gitu. Tapi kami juga nggak akan zolim lah, Insya Allah nggak akan zolim. Artinya buat apa juga dia nerima, tapi dia nggak suka, lalu menjadi neraka buat dia kan? Ya biar aja ngalir. Tapi kan ada pilihan emang gak ada beda. Ada pilihan tetap lebih bagus. Ada pilihan tetap lebih bagus. Misalkan makanan kita ada pilihan. Ya kalau emang gak suka ya kita keluar pergi ke warung Padang misalnya gitu loh. Tapi kalau gak ada sama sekali kan gak bagus. Kira-kira begitu. Hasan gimana sendiri sudah menerima atau gimana kayak? Hasan bilang ya Ustadz jadi abuya saya gitu. Abu yang kedua itu aja jawaban dia. Tapi neng ya. ada target ya. Sendiri kapan usia akan menikah? Belum ada. Tadi kabarin. Kita sepenuhnya di GBK abis COVID.